Halo Mas Bro, pernah ngalamin bunyi kayak gini saat pengereman? Ini sih kampas remnya kena minyak oli. Jadi gimana solusinya? Jangan lupa like dan subscribe dulu dong channel ini. Oke, ini dia caranya, let's go. Pertama-tama kita cuci dulu sepeda kita biar bersih. Jika sudah, lepaskan kaliper yang terkena minyak. Kita cabut pengunci kampas remnya dan kita keluarkan kampas remnya. Lihat tuh, kampas remnya mengkilat kena minyak. Jadi di sini saya sudah siapkan lilin. Kita bakar aja bagian belakang kampas remnya. Ingat, harus pakai tang ya. Jangan pegang pakai tangan langsung, kecuali kalian adalah Ultraman, Kamen Rider, ataupun Power Rangers. Hahaha. Jika sudah dibakar, diamkan dulu sampai agak dingin. Selanjutnya kita siram air dan sikat dengan sabun. Lalu kita bilas hingga bersih. Kalian bisa keringkan dengan tisu ataupun kain lap bersih. Oh iya, jangan lupa bersihkan kembali cakram dengan tisu. Jika sudah, kita pasangkan kembali kampas rem ke kalipernya. Pastikan posisi kaliper sudah pas dan tidak bergesekan dengan cakramnya ya. Jika sudah, kencangkan bautnya. Sip, rem tidak bunyi lagi dan sudah normal. Sekian video kita kali ini, semoga sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Thanks for watching, bye bye.